Rusia menjadi pemasok minyak terbesar untuk China. Impor minyak Rusia naik 55% dari tahun sebelumnya. Pencapaian ini merupakan rekor baru di bulan Mei, menggusur posisi Arab Saudi sebagai penyedia minyak terbesar bagi China. Dikutip dari Kompas.com, Rusia menjual minyak mentah dengan harga diskon ke Beijing di tengah sanksi atau serangan Rusia ke Ukraina. China telah meningkatkan pembelian minyak Rusia, meskipun permintaan berkurang oleh pembatasan COVID dan ekonomi yang melambat. Pada Februari, China dan Rusia menyatakan persahabatan mereka tanpa batas. Peningkatan pembelian terjadi setelah China ditawari diskon besar-besaran karena pembeli di Eropa dan AS menghindari energi Rusia untuk sejalan dengan sanksi atas perang di Ukraina. Impor ke China dipompa melalui pipa Samudra Pasifik Siberia Timur dan pengiriman laut mencapai 8,42 juta ton bulan lalu. Menurut data Administrasi Umum China, sebagaimana dilansir BBC pada Senin 20 Juni 2022. Ekspor energi merupakan pendapatan vital bagi Rusia, tetapi langkah tersebut kemungkinan berdampak pada konsumen barat.